Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'bini mahabbataka wa ma'rifataka. Pemirsa Mutiara Hati Kejayaan Televisi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Mutiara Hati. Mudah-mudahan pemirsa selalu bisa menikmatinya dan mengikutinya dengan istiqomah ya. Alhamdulillah kita sore hari ini kembali mengkaji ya tentang kitab Miftahus Sudur yang ditulis oleh guru kami yaitu Syekh Ahmad Shofiul Wafatul Arifin radhiyallahu an, atau yang dikenal dengan sebutan Aba Anom, yang beliau berada di Patapan di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat. Beliau menuliskan di dalam kitab ini, dalam kitab-kitab sudur ini sebuah bimbingan tentang bagaimana kita berzikir ya. Kemarin kita sudah berzikir membahas tentang perintah Allah supaya kita berzikir. Maka kita akan melanjutkan ya tentang apa sih manfaatnya kita berzikir. Ya. Allah memerintahkan kita berzikir itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Allah kah? Atau untuk kepentingan kita? Ya. Maka di sini kita merujuk kepada firman Allah di dalam surat Al-A'raf. Maaf, surat Al-A'raf ya, Di mana Allah berfirman di ayat ke-28, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul 'adzim. Ayat tersebut kalau kita artikan di dalam bahasa kita kurang lebihnya demikian. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tentram. Di sini jelas sekali pemirsa bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita tentram. Kalau kita bertanya, hati kita sudah tentram belum? Ya. Dan ketentraman itu yang bagaimana? Tentram itu menyenangkan apa enggak? Ya. Tenang, tentram gitu ya, tenang. Kenapa? Karena manusia itu dalam kehidupan ini seringkali disibukkan atau digoda dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Didorong oleh nafsu-nafsu, ya. Di dalam diri manusia ini ada nafsu. Tingkatannya ada 7 macam nafsu. Ya. Di tingkat yang paling bawah itu ada nafsu yang disebut nafsu amarah. Nafsu amarah ini isinya adalah keinginan-keinginan tentang untuk berbuat ya, melakukan sesuatu yang bersifat rendah. Jadi ya cuma ingin kaya, ingin enak, ingin senang, ingin bahagia, ingin bebas, ingin semaunya sendiri, ya. Bahkan yang ini kalau tidak tercapai dia ingin marah, ya, ingin berontak, ingin melawan, ingin mencaci, ingin menjarah, ingin macam-macam. Jadi ini yang disebut oleh Allah kalau orang sudah tidak menggunakan kalbunya bahwa kalau an'am kata Allah, bahkan mereka seperti binatang. Yang dicari cuma makanan, kesenangan, ya, dan kemudian tidur, ya. Besok lagi begitu lagi. Kalau itu tidak tercapai, lalu terjadilah kalau binatang masih bertahan sih. Kalau ini, misalnya ya binatang kalau makan selesai kan sudah selesai di situ. Ada mungkin binatang membawa pulang makanan, tidak ada. Tapi kalau manusia, dia dapat ini cukupkah itu enggak? Keserakahan. Kalau perlu diambil semua, kalau perlu orang lain tidak dapat, dia semua yang dapat. Ini nafsu amarah, ya. Malas, ya.
suka ini hal-hal yang bersifat duniawi semata. Itu yang disebut nafsu amarah. Bahkan untuk mengendalikan nafsu amarah ini orang sering ya, misalnya dia sudah mengatakan berislam ya, Islam KTP maksudnya, dari kecil karena bapaknya Islam, dunia Islam, dia menjadi Muslim, KTP-nya terusnya Islam. Tapi tatkala dia tidur dengar adzan, coba bangun enggak? Dia pilih mana? Kebanyakan orang pilih mana? Subuh misalnya. As-salatu khairum minan naum. Ya. Bahkan ada yang terbangun tapi selimutnya dibetulin, malah dijangetin gitu ya. Cuma bangun. Nafsu tidurnya lebih besar. Dia enggak ingin ketemu Allah, pada sumber segala kebahagiaan, sumber kekuatan, sumber rahmat, sumber segala rezeki kan Allah. Tapi dia tidak bisa melihat itu. Dia lupa itu karena dibutakan oleh nafsunya ini. Tatkala dia sudah bangun, ya. Dia coba misalnya suruh puasa. Nah, ini perintah puasa. Entah lagi puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diperintahkan bagimu berpuasa. Berpuasa sebagaimana diperintahkan oleh orang pada orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang takwa. Siapa yang memerintahkan? Allah. Tapi karena nafsu makanya terlalu besar. Coba lihat, banyak sekali orang yang tidak berpuasa meskipun Ramadan. Betul ya? Betapa beratnya untuk mengikuti, apalagi disuruh sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Orang-orang yang beriman, berinfaklah, berbagilah ya, terhadap apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadamu. Cari sulit-sulit dikasihkan. Ya kan? Soalnya kenapa? Ada nafsu ini. Luar biasa. Nafsu itu menguasai kita. Nah itu dengan apa kita bisa menundukkannya? Nah oke. Akan kita lanjutkan setelah kita ikuti pariwara dulu sebelum setelah ini ya. Pemirsa Mutiara Hati dan channel televisi yang dirahmati Allah ya. Kita lanjutkan bahasan kita bahwa tadi kita supaya selalu hati kita ini bisa menjadi ingat sama Allah ya. Dan kita tadi kan banyak sekali ya yang menjadi pikiran kita, nafsu kita ya. Maka bagaimana caranya supaya kita ini bisa tenang ya, nafsu kita ini tenang? Kita perlu mengenal dulu ya. Nafsu itu ada 7 macam nafsu. Kali ini saya bahas satu dulu ya, yaitu manusia itu memiliki nafsu yang memang diberikan oleh Allah ya, supaya kita ini bisa hidup di dunia. Cuma nafsu ini bertingkat-tingkat ya. Tingkatan yang paling rendah nafsu kita ini adalah disebut nafsu amarah. Apa nafsu amarah itu? Nafsu amarah itu nafsu yang paling rendah. Ya, ya. Suka makan, minum, tidur ya, senang-senang, ritual ya. Kemudian ingin mendapatkan banyak, keserakahan, ingin menguasai ya. Bahkan untuk mendapatkan tidak bisa, lalu dia menjara, memaki orang, bahkan mencelakai orang ya. Membuat orang itu sengsara, menggunjing, memfitnah, banyak sekali. Tapi orang sangat-sangat akan gampang sekali muncul nafsu ini kalau dia tidak dibimbing dengan begitu nah. Jadi misalnya ya,
Kalau kita lihat bahwa manusia lupa, banyak lupa kepada Allah dan hatinya selalu dipenuhi oleh nafsu. Bangun tidur ya, belum tidur dari pagi ya dengan suara azan. Salatu khairun minan naum. Assalatu khairun minan naum. Dengarkan dia, enggak ada. Nafsu tidurnya yang menguasai dia. Bahkan cuman leler sebentar ini ya, terbangun sebentar. Selimutnya dirapetin lagi, bantalnya dipasang lagi. Enggak ingat dia sama lu. Apalagi kalau misalnya ini waktu bekerja siang ya. Wah, asik-asiknya bekerja. Banyak misalnya pedagang ramai pembeli. Ramai langganan. Ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat zuhur lewat ya. Asar belum selesai. Maghrib di perjalanan, isya udah capek tidur. Sehingga lewatlah. Bagaimana dia mengingat apa? Ya ini menguasai dirinya, nafsu kerja, nafsu apa? Untuk mendapatkan rezeki yang banyak atau melakukan sesuatu yang dia senangi. Terlena di dalam hiburan-hiburan. Banyak sekali ya orang-orang dalam hiburan misalnya nonton sepak bola, wah senang. Asalnya gimana lewat? Maghribnya lewat ya. Di sana capek. Allah. Kenapa hatinya enggak ingat sama Allah? Jadi dia enggak bisa tenang, dikira itu membahagiakan dia. Mau senang rekreasi kemana-mana ya. Senang ayo kita kembali. Dikira itu senang. Ternyata jalan capek ya. Pura-pura ingat sholatnya ya. Nah. Apalagi misalnya waktu perintah puasa ini ya, muncul puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Perintah puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang yang belum tahu, tapi dia pikir lapar. Entar. Taunya sampai tua, semakin tidak kuat berpuasa. Lewat. Ya. Ada lagi, saya suruh infak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Suruh Allah kalau kamu dapat rezeki, infakkan sebagian. Poro-poro infak, cari sulit kok. Dikasih-kasihkan. Bodoh amat. Ya. Apalagi disuruh hal-hal yang lebih dari itu. Suruh menolong, sesulit-sulit. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, banyak musibah. Ada juga yang banyak menonton seperti kemarin ke Semeru, banyak datang. Tapi semua sibuk kibarkan bendera, ada tujuan-tujuan di balik itu. Bahkan di sana sampai dilarang ya kemarin. Kenapa? Dijadikan wisata, wisata bencana. Selfie-selfie ya, di tempat bencana. Di posting, tidak kesini. Bukan hakikat Allah. Sehingga manusia itu ya disibukkan dengan itu. Dan kalau apa yang menjadi keinginannya tidak tercapai, lalu kecewa, putus asa, ya kan? Oh senang aku pengen punya cowok ini, udah deket sama dia. Ternyata putus, frustasi. Dalam bentuknya frustasi, ada yang gak mau makan, ada yang gak mau sekolah, ada yang rambutnya digundul, ada yang parah lagi, minum Baygon untuk wilayah. Gak tenang hati, bingung. Yang masih sekolah bingung, apa selesaikan sekolahnya. Yang sudah selesai sekolah juga bingung, kemana cari kerjanya. Yang sudah kerja bingung, semua bingung. Karena maka hati manusia tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah tenang, kecuali dia mau mengingat Allah.
Kenapa mengingat Allah kok menjadi tenang? Nah, ini ya. Kita enggak akan bisa menjawab kalau kita tidak kenal Allah. Allah itu jauh pada kami. Sehingga kita seperti Allah, mana Allah? Oh, jauh di sana. Coba kalau kita berdoa, Allah Tuhan, seolah-olah Allah di atas langit. Kan gitu. Mana fa'il Allah? Mana Allah? Enggak ada. Sebagian anak-anak enggak. Ada juga yang mana? Kalau Tuhan ada mestinya aku minta gini dituruti. Jadi seolah-olah Tuhan itu hanya untuk menuruti kemauannya dia. Emangnya jadi Tuhan dia apa? Allah. Bukan dia yang menuruti Allah. Nah, lalu kalau kita menjawab seperti ini, lalu apa jawaban? Allah mengatakan, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Bila hamba-Ku bertanya tentang Aku, mencari tentang Aku, ingin mengenal Aku, katakan ini qarib, saya itu sangat dekat. Ujibu da'watad dar, selalu menjawab doa-doa mereka tatkala mereka berdoa. Kan begitu. Idza ta'ani, tatkala mereka memanggilku, meminta kepada-Ku. Fal yastajibuli, saya akan memberikan ijabah. Apa bahasa ininya? Akan memberikan terkabul doa-doa mereka. Asalkan mereka fal yu'minubi, beriman kepada-Ku, percaya kepada-Ku. Nah ini, kalau kita tidak punya keyakinan, tidak kenal Tuhan, tidak kenal Allah, bagaimana kita akan bisa tenang? Bagaimana kita bisa berhubungan dengannya? Nah ini nanti bagaimana kaitannya dengan zikir akan kita lanjutkan setelah segmen berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tadi kita tunjukkan bahwa manusia itu dalam kekalauannya, bingungnya, kalau tidak tahu apa yang dicari, bagaimana dia mencari kekuatan, ya. Yang kaya bingung, yang miskin bingung. Lalu bagaimana? Kata Allah, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati makan tenang. Gimana caranya tenang? Itu tadi, cari guru. Supaya roh kita ini dibawa, disambungkan oleh orang-orang yang memang udah kenal Allah. Karena kita ini terdiri dari makhluk jasmani rohani. Kalau kita kenal Allah hanya dengan jasad, ya gak bisa. Kita pakai pikiran gak bisa. Harus pakai roh, pakai hati. Baru kita bisa merasakan kehadiran Allah. Baru kita bisa mengenal Allah. Makanya kata Rasulullah, at-taqwa habuna. Takwa itu di sini. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis ini ya, qudsi, ana Allah itu fi qulubil mu'minin. Di hati orang-orang yang beriman. Artinya bukan terus Allah bertempat, Allah tidak bertempat ya, tetapi bisa hadir, dirasakan kehadirannya oleh hati yang beriman. Bagaimana mencapai keimanan ini? Tidak cukup hanya dengan pikiran. Karena iman ini soal hati, soal roh. Maka ya, pelajarilah soal rohani dengan bertanya kepada orang-orang yang ahli rohani. Kembali lagi ulama warasatul anbiya. Nah, di sinilah para ulama ahli tasawuf ya, ulama-ulama yang suka membersihkan hati, mensucikan diri, itu membimbing dengan cara-cara tertentu supaya kita bisa melakukan zikir dengan istiqomah. Sebab kalau tidak istiqomah tidak nyambung. Tadi kemarin saya katakan tidak nyambung karena terputus-putus. Dan supaya bisa istiqomah, punya guru dibimbing seperti anak sekolah ya, tiap pagi harus datang, jam segini ada upacara, jam segini mengerjakan PR ini, jam segini melakukan tugas-tugas ini, jam segini istirahat, nanti pulangnya jam segini, kan begitu. Itu dalam soal jasad saja seperti itu. Apalagi dalam soal rohani, perlu olah rohani, perlu riadha, perlu mujahada dengan cara-cara yang dibimbing. Maka itu cari guru ini, sehingga kita akan diajarkan zikir dengan zikir ini ya, kita akan disambungkan ibaratnya
diinstal ya, diinstal, kita punya aplikasinya, sehingga kalau kita melaksanakannya, kita tinggal merasakan, ya, dan kita tinggal di dalam pelatihan-pelatihan itu, sehingga kita bisa merasakan bagaimana dekat dan dekat dengan Allah, bisa mengenal Allah. Karena di dalam zikir itu ada cara tersendiri, teknik tidak sembahyang zikir. Karena banyak orang aku sudah berzikir hatiku kalah, karena zikir sendiri tanpa ada ilmunya, tanpa ada pembimbingnya. Ya. Berapa kali tidak tahu, baru berapa kali sudah merasakan banyak, karena tidak dibimbing. Katanya banyak mana zikirnya sama tidurnya. Nah, tapi kalau kita punya guru akan ditunjukkan. Oh. Gini caranya, kamu misalnya mengucapkan kata la ilaha illallah, itu ada caranya, gak syukur diucapkan ya. Nah, kalau pemirsa ingin mendapatkan bimbingan, itu bisa datang ke Ratu Salihah ya. Nah, insya Allah kami diberikan cara-cara ya, diberikan tugas untuk bisa membimbing, tapi tetap ada saya mursyidnya, kami bukan mursyidnya. Tapi itu bisa dibantu di tempat kami. Karena kami tidak bisa menyampaikan secara umum begini. Kenapa? Ini ismul agung, kalimat thayyibah, kalimat yang agung. Hanya orang-orang yang memang mencari, orang-orang yang memang menginginkan, muridun menghendaki, itu yang dibimbing. Kalau enggak, nanti dilecehkan, dimuntahkan, apa itu? Tidak bisa sesuatu yang berharga diobrol murah terus dibuang, ya enggak? Nah, satu contoh aja, misalnya di sini ada kertas, kertas ini misalnya kosong seperti ini, ya mau dipakai serpet mau apa silakan, tapi coba di sini tulis kalimat Allah atau la ilaha illallah, berani enggak kita menduduki, membuang sembarangan? Enggak berani. Ini betapa besarnya kalimat itu, kan itu bertanyalah padanya. Kalau kita sudah mendapatkan bimbingan itu, kita amalkan zikir istiqomah, maka di situ akan tercapai ketenangan. Ya, insya Allah. Tatmainnul qulub, ya, hati yang tenang, hati yang tidak pernah risau, hati yang tidak pernah galau, yakin dengan jaminan Allah. Kenapa kita harus mikir apa yang sudah jadi pikirannya Allah? Yakin bahwa semuanya ada yang ngatur, jangankan manusia, daun kering jatuh, tidak jatuh dengan sendirinya, bukan? Semua pasti ada yang mengaturnya. Ini menjadi suatu keyakinan yang menancap dalam diri kita. Bahkan mau zikir pun, kita akan dibimbing ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya engkau yang tuju, ku tuju ridhomu yang ku cari. Satu yang kita minta, supaya aku cinta padamu dan kenal padamu. Cuma itu. Karena banyak orang yang berzikir itu, biar naik pangkat, biar dapat jodoh, biar sehat, biar. Lalu tidak ke Allahnya. Akhirnya tidak menjadi tenang, ya. Begitulah pemirsa, manfaat zikir adalah memberikan ketenangan kalbu, tetapi tentu bukan zikir sembarang zikir, tetapi zikir yang dibimbing oleh ahlinya sebagaimana diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikianlah apa yang saya kami sampaikan. Ada yang kurang, saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan yang baik menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Usikum anasubi taqwallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.